لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به في الدارين امين وحكي عن ابي الليث البخاري انه خرج حجا فجعل في جيبه درهمين وحلف إن اكتبت أحدا في طريق مكة ذاهبا وآيبا فالله علي أن أتصدق بهما. الحمد لله وحمد الشكر كحضر الله سبحانه وتعالى hingga pada malam hari ini kita masih diberikan umur panjang, disehatkan badan, diringankan langkah kaki kita untuk berhadir di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan kita sabaratan mendapatkan pandangan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan pengampunan dari segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Salawat juga salam senantiasa tercurah selalu atas pemberi syafaat penolong umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat beliau baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pembicaraan tentang bab masalah ghibah. Di dalam satu riwayat daripada Abu Lais Al-Bukhari bahwasannya beliau ini pergi melaksanakan haji, lalu kemudian beliau memasukkan di dalam sakunya itu ada uang 2 dirham. Kemudian dia bersumpah, artinya apabila dalam perjalanan menuju Mekah melaksanakan ibadah haji pulang pergi, maka kata beliau, seandainya dalam perjalanan itu aku tidak menggibah siapapun, tidak menggibah seorang pun, maka berarti aku telah sanggup untuk menjaga lidahku daripada menggibah. Tapi apabila aku dalam perjalanan menuju Mekah itu ternyata aku ada menggibah, maka uang yang 2 dirham yang ada di dalam sakuku ini, kata beliau, akan aku sedekahkan. Ini adalah merupakan satu cara, satu trik agar kita ini bisa melatih menjaga lidah kita ini supaya terkontrol. Karena kadang-kadang kita sudah berjanji hendak menjaga lidah, tapi rupanya tetap saja kita ini menggibah. Ya. Maka kemudian setelah itu pergilah beliau menuju kota Mekah, kemudian melaksanakan ibadah haji sampai kemudian kembali lagi ke tanah air, ke rumahnya. Ternyata uang yang disimpannya yang 2 dirham itu masih ada di dalam kantong. Artinya beliau telah berhasil di dalam menjaga lisannya. Kemudian ada orang bertanya, mengapa beliau membuat suatu apa sikap seperti itu? Maka dijawab oleh beliau, la'an azni mi'ah marrah ahabba ilayya min an aktaba marrah wahidah. Karena kata beliau, seandainya aku ini melaksanakan perzinahan sebanyak 100 kali, maka itu lebih aku sukai daripada aku menggibah orang lain hanya 1 kali. Artinya apa? Lebih berat dosanya orang yang menggibah itu daripada melakukan suatu perzinahan. Kenapa? Seandainya seseorang itu melakukan suatu perzinahan, kemudian dia menyesali perbuatannya, dia bertobat, meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan membuka pintu ampunan seluas-luasnya.
Tapi kalau dia membuat suatu kesalahan terhadap orang lain, maka caranya adalah dia mendatangi orang yang digibahnya itu. Jadi orang yang digibahnya siapa? Didatangi, minta maaf lo nih. Tapi kalau berjinahan, kita cukup dengan memohon ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian beliau melanjutkan pembicaraannya, kata beliau, barang siapa yang melakukan suatu pergunjingan, mengumpat orang, tapi yang diumpatnya itu adalah orang yang ahli di dalam ilmu fikih, seorang yang faqih, seorang ulama, disambatinya, maka nanti orang yang menyambati tuan guru tadi, nanti hari kiamat dia akan datang, yang mana pada wajahnya itu bertuliskan apa? Haza aisyun min rahmatillah. Ini adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Sebab orang yang putus asa dengan rahmat Allah itu cuma iblis. Mengapa? Kenapa iblis ini, kalau dari namanya iblis, ablasa yablasu ay asa yai asu, itu bersama katanya adalah orang yang berputus asa daripada rahmat Allah. Jadi iblis ini kan pernahnya mengharapkan rahmat Allah sama sekali. Makanya kenapa iblis ini diusir dari surga, diturunkan ke bumi, ke dunia, karena membangkang perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesombongannya tadi. Maka bahayalah kita nih kalau sampai ada sombong. Begitu pula riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marartu lailatan usiya bi ala aqwamin yakhmisuna wujuhahum bi azabihim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aku melewati di malam di mana aku diisrokan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dipertontonkan kepadaku, ya Nabi, sekelompok orang yang mencakar-cakar wajahnya dengan menggunakan kukunya. Jadi muasorong dicakar-cakar dengan kuku. Kemudian bagi mereka ini, wayakuluna jifah, sambil makan bangkai. Jadi ini peristiwa atau kejadian di dalam neraka itu dipertontonkan di hadapan Nabi Muhammad dan disampaikan kepada kita malam ini, bagaimana keadaan orang yang ada di dalam neraka itu dengan segala macam siksaan-siksaannya, supaya ini menjadikan kita ada rasa takut, ada merasa ngeri lawan neraka. Sebab bilanya neraka ini kita anggap biasa-biasa saja, akhirnya ada takutan melawan dosa, ada takutan dengan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya di dalam peristiwa yang dialami oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ini disampaikan kepada kita, kita jadi tahu, oh kayak inilah di dalam neraka siksaannya. Orang tadi menyiksa dirinya dengan kukunya. Yang dimakannya adalah bangkai. Nah, bangkai yang dimakannya. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW pun bertanya kepada malaikat Jibril, man haula ya Jibril, itu siapa mereka itu? Orang-orang yang dengan kuku-kukunya dicakarkan wajahnya. Orang ini. Maka dijawab oleh malaikat Jibril alaihissalam, haula illazina yakuluna luhuman nas fid dunya. Ini adalah orang yang waktu di dunia dia suka makan daging manusia. Apa maksudnya makan daging manusia ini? Kan sudah dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ayuhibbu ahadukum ayakula lahma akhihi maitan fakarihtumuhu. Apakah suka salah seorang daripada kalian, ujar Allah nih, memakan bangkai daging saudaranya?
maka niscaya kalian akan merasa jijik. Ya. Jangankan kita makan bangkai manusia, makan ayam aja yang sudah mati, yang sudah dingin ayamnya, yang sudah putih kulitnya, kada mau kita. Ini orang yang menggibah itu digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti orang yang memakan bangkai daging manusia. Jadi dipisahkan daripada Al-Imam Junaid Al-Baghdadi. Ini adalah seorang ulama besar, pemimpin umat, yang mana beliau ini keahliannya di dalam bidang tasawuf. Kalau Imam Syafi'i memimpin umat dengan keahlian di dalam bidang fikih, tapi di dalam bidang tauhid yaitu Imam Asy'ari. Itulah pegangan kita. Ya. Jadi Imam Junaid Al-Baghdadi ini bercerita tentang peristiwa yang beliau alami manakala kami berada di dalam satu masjid, ujar Al-Junaid, menunggu datangnya ada satu jenazah yang akan datang untuk disolatkan. Tiba-tiba ujar Al-Junaid, aku melihat di situ ada orang fakir. Orang fakir. Dan tampak pada wajahnya orang fakir ini sepertinya orang soleh. Orang soleh. Tetapi dia minta-minta sama orang. Jadi gawiannya itu minta-minta. Memang orang fakir. Maka terlintas di hati Imam Junaid tadi, alangkah bagusnya seandainya orang ini dia punya pekerjaan untuk memelihara dirinya, maka itu jadi tentu lebih baik daripada dia minta-minta. Itu di dalam hatinya. Maka kemudian setelah itu Imam Junaid Al-Baghdadi pun pulang ke rumahnya. Karena menjelang malam beliau banyak punya wiritan, banyak bacaan, banyak amalia, sholat misalnya, baca Quran atau menangisi dosa-dosa dan sebagainya. Entah kenapa di malam itu Imam Syekh Junaid Al-Baghdadi merasa begitu berat di dalam wiritnya, di dalam amalnya berat benar untuk dilaksanakan. Jadi kalau kita selama ini misalnya pina koir benar anak baca Quran, berzikir kada kawa terbaca, masih sibuk dengan urusan dunia kita, mungkin ada sebab-sebabnya kita jadi pengolah benar ibadah. Jadi beliau ini setelah terlintas di dalam hatinya tentang keadaan orang fakir tadi, boleh ke rumah berat manusia. Sampai beliau berjaga malam dan keadaan duduk supaya bisa berwirid dan sebagainya, sampai tertidur. Di dalam tidurnya Imam Junaid ini bermimpi, di mana di dalam mimpinya itu dia melihat ada orang fakir. Seakan-akan orang fakir ini seperti kambing yang dibakar, kambing yang diguling, dimasak. Kemudian kambing guling ini diletakkan di atas meja untuk disodorkan kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Maka kemudian ada orang yang berkata kepada beliau, makanlah. Inilah yang tadi engkau gibahi ini orang. Makanlah. Apa jawaban Imam Junaid Al-Baghdadi? Aku tidak pernah menggibahnya. Aku hanya melintaskan di dalam hatiku. Lalu jawab oleh orang tadi, tidak diperkenankan untuk seseorang seperti engkau ini untuk menggibah walaupun hanya dalam hati. Maka pergilah ke sana kau, datangi dia, minta maaf kepadanya, kepada orang fakir tadi. Engkau menggibahinya dengan hati, datangi orangnya dan minta maaf. Akhirnya terbangun dari tidurnya. Pagi-paginya dia berangkat untuk mencari orang nang fakir tadi. Ternyata si fakir tadi sedang ada di suatu tempat sambil memungut
daun-daun atau sayur-sayur yang bekas dibuang oleh orang melalui air, jadi bawa air misalnya di putikinya. Maka kemudian Imam Junaid pun mendatangi si fakir tadi dan kemudian memberi salam, dan salamnya dijawab sebelum mengeluarkan kata-kata. Imam Junaid sudah berkata orang fakir tadi, wahai Abul Qasim. Abul Qasim itu gelarnya Imam Junaid karena biasa anak ngaranya Qasim. Wahai Abul Qasim, apakah kau mau mengulangi lagi perbuatanmu? Dijawab oleh beliau, tidak. Ya, pergilah dari sini, kata si fakir tadi. Mudah-mudahan kita mendapatkan keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya nang fakirnya sewali itu saling kenal loh Imam Junaid. Wahai Abul Qasim, kau pergilah dari sini. Dan kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita. Nah, begitu. Artinya digambarkan seperti kambing yang dibakar itu. Ya, seperti kita makan daging saudara orang yang kita gibahi itu. Makanya oleh sebab itu berkata Al-Hasan radhiyallahu anhu, wallah ligibah asra'u fi dinir rujulil mu'min minal aklati fil jasad. Demi Allah, kata Al-Hasan, bahwasanya ghibah ini lebih cepat merusak agama seseorang yang beriman dibandingkan penyakit yang merusak jasad seseorang. Jadi lebih cepat merusak agama kita ini, jadi rusak gara-gara menghibah tadi. Kan kita sudah sampaikan kemarin ucapan dari Hatib Al-Asom, manakala beliau ini digibah orang, maka kemudian beliau mengirimkan hadiah makan makanan sama orang itu sebagai ungkapan terima kasih. Kenapa? Karena orang itu telah memberikan amalan-amalan solehnya, pahalanya kepada orang yang digibah. Jadi sebagai tanda terima kasihnya, oh, diberi satu talang itu dengan makanan-makanan, wadah macam-macam, manisan-manisan. Kasihkan di situ depan orang itu. Nah, jadi rugi kita sebenarnya. Maka belajarlah kita melatih diri kita, termasuk pian, ulur, sebarilaan, karena kita menjadi orang yang rugi. Walaupun kita membawa amal setinggi gunung misalnya, nanti di hadapan Allah tidak nyata, tidak pasti kita ini masih dengan amal-amal itu sampai akhirat. Jadi bisa juga jadi habis, jadi hilang, padahal banyak amal. Nah, ini orang ini yang sudah kehabisan pahala, dan ada lagi itu diberi gelar muklis. Muklis itu artinya orang yang sudah ada Islam lagi. Gara-gara apa? Ya karena tadi tidak bisa menjaga lidahnya, tidak bisa menjaga tangannya dan sebagainya. Akhirnya mustilah semua amal-amal daripada pahala orang tadi. Nah, oleh sebab itu telah berkata Abu Hurairah radhiyallahu an, kata beliau, yubsiru ahadukum al-qaza fi aini akhihi wa la yubsiru jiz'a fi aini nafsihi. Salah seorang daripada kalian, kata Abu Hurairah radhiyallahu an, begitu melihat kotoran yang ada pada mata saudaranya. Jadi belum melihat apa orang kotoran orang di mata itu melihat benar. Ya. Akan tetapi kau tidak melihat pohon yang ada di depan matamu. Ya, meranjah pohon. Pohon di hadapan kita kan melihat, tapi lebih apa? Tampak mata kita ini belum melihat ada kotoran di dalam mata seseorang. Nah, mudah-mudahan ya Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, menyelamatkan kita dan orang-orang yang ada di antara kita daripada perbuatan ghibah ini ya Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita istiqomah di dunia dan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.